Assalamualaikum dun sanak sadonyo. Selamat siang sanak. Jadi ini ku berada di Kawuang, simpang Kawuang sanak. Tapiknya tu di gerbang menuju pelabuhan Teluk Bayu sanak. Atau PT cabang Semen Padang. Bungkusan Teluk Bayu. Jadi kini ku menuju ke jalan baru Pantai Mani sanak melalui pelabuhan Teluk Bayu lah. Jadi ko jalan dari pelabuhan Teluk Bayu lah, bisa tembus ke Pantai Air Manis, Kemarawa Club Padang dan ke Gunung Padang sana. Jadi ko jalan waktu memasuki kawasan PT Semen Padang cabang Teluk Bayu sana atau pelabuhan Teluk Bayu lah. Jadi ko memasuki kawasan PT Semen Padang sama Teluk Bayu. Awak melewati kawasan PT ke sana, bisa tembus langsung ke Jalan Baru Pantai Air Manis atau ke Gunung Padang, bisa juga tembus langsung ke Marawa Beach Club Padang sana. Ke suasana di dalamnya di kawasan PT sana. Bagi sanak-sanak yang di Gawang atau sekitarnya mau ke Marawa Beach, tidak terlalu ke Kecamatan Tanjungbaya lewatnya sana, bisa melalui jalan ko dari Gawang dari arah Pasisia dan nanti ko langsung belok kiri sana. Kalau ke kanan tu ke Bepas atau ke Kota Padang. Jadi ko lah lewati jalur pelabuhan Teluk Bayu lah. Kondisi jalan di dalam sana, suasana di dalamnya banyak atau tangki minyak berderetan antri sana. Oke lah sana. Nah, jadi ke video tentang jalan menuju ke Pantai Mani, Marawa Beach dan Gunung Padang. Ikuti dari perjalanannya sana. Jangan lupa bantu di like, komen serta subscribe sana. Terima kasih banyak sana yang selalu support channelku dan selalu dukung channelku. Semoga videoku bermanfaat dan semoga dun sanak terhibur. Dan terima kasih banyak untuk dun sanak yang ala subscribe ke channelku, yang ala subscribe mohon bantuan subscribe-nya. Karena berkat dukungan dun sanak sadonyo channelku bisa sampai berkembang dun sanak. Jadi mohon dukungan dan supportnya. Semoga dun sanak bersedia subscribe, komen dan share video ko. Jadi kini ko awak lah berada di tengah-tengah kawasan PT Semen Padang cabang Teluk Bayu ke sana atau pelabuhan Teluk Bayu. Ko suasana di dalam pekarangan pelabuhan Teluk Bayu sana. Di kanan pabrik sana, jalannya layalah kadang sana dan parasia situ sana. Sana lanjut jalan menuju ke Jalan Baru Pantai Air Manis sana. Dan nanti bikoku awak sampai di puncak bukit itu sana, awak akan mencari nampak dari atas puncak bukit itu sana PT Semen Teluk Bayu atau pelabuhan Teluk Bayu ke sana. Viewnya rancak dari atas sana. Dan di atas itu lihat langsung Pantai Air Manis dan pelabuhan Teluk Bayu. Dan kini ko awak hampir keluar dari pelabuhan Teluk Bayu sana, melewati pelabuhan Teluk Bayu menuju ke Jalan Baru Pantai Air Manis Gunung Padang dan akan melewati gerbang Marawa Beach Club Padang sana. Jadi ikuti dari perjalanannya sana sampai selesai. Libur di sana. Kalau sana suasana di dalam kawasan PT Semen Padang cabang Indaruang.
sana ko, dan kini ko ampin keluar dari pelabuhan Alwak Bayu lah. Alwak balik di Kateh, melewati pelabuhan ko, ke gerbang sana, melewati gerbang ko sana, dan lanjut ke Kateh, dan selamat kamu ke jalan baru, dan buka Kateh yang lain tadi sana. Suasana jalannya di siang hari sana. Seketek dan sekitar lihat kan tiba di puncaknya dan akan nampak pemandangan lawi, pemandangan alam yang sejuk sana. Sana gerbang angkatan laut. Nah, jadi gerbangnya di situ sana. Lalu belok ke kanan mengarah ke jalan baru tadi Pantai Aimani. Lewati gerbang Marawan Beach. Itu gerbang angkatan laut. Lalu mendaki ke atas sana, akan tiba di atas menjadi pemandangan yang wah sana. Semoga video ko berguna dan bermanfaat bagi dun sana dan kawan-kawan sadonyo. Dan sebia Jeffrey Kambang bersemangat membuat konten dan video berikut dun sana. Jangan lupa dipantau tarui pemberitahuan dari channel YouTube Jeffrey Kambang sana, update terbaru atau berita info-info terbaru atau wisata-wisata terbaru. Ikolah di atas jalan di sana lah di puncaknya. Ikolah suasana di jalan baru Teluk Bayu Pantai Mani sana. Ya, mantap view di sana. Dan iko sore ke sana rami panas itu sana. Jadi mo sampai jam 7:30 orang rami di ciko duduk sana mencari pemandangan, mencari sunset. Ke sana wak lanjut berjalan. Hati nampak pulau-pulau dari atas ke sana. Jalan barasia baru data pemandangan alamnya rancak sana. Ikolah suasana di jalan baru Teluk Bayu menuju Pantai Air Manis dan melewati gerbang Marawa Beach Club Padang. Dan jalan ko bisa tembus ke jalan Lamoh Pantai Air Manis sana yang ado melewati puncak Gado-Gado di situ. Nanti awak akan buat video dari jalan Lamoh Pantai Air Manis sana, jalan utamanya sana. Nah, jadi awak besok akan buat video dari jalan Lamoh Pantai Air Manis tembus langsung ke Marawa Beach ke Padang sana. Itulah suasana sepanjang jalan di jalan baru Pantai Air Manis. Oke, dan sana selamat menikmati perjalanannya sana, selamat menikmati suasana alam yang sejuk dan warna-warna beras ya. Jangan lupa bantu like, komen beserta subscribe nya sana via channel kampungnya, dan semoga bisa banyak membantu banyak orang ke depannya. Nah, aku nampak dari hati ko Pantai Air Manis sana, di bawah tu lah nampak Pantai Air Manis. Nah, tu Pantai Air Manis. Sebentar lagi awak akan sampai di gerbang Marawa Beach Club Padang. Jalan mulus bersih. Sore ramai orang siko lewat sana jalan-jalan sore, soalnya suasananya adem, jalannya berhasil sana, pemandangannya kiri kanan bukit di lautan, indah puih mata memandang lo sana kalau awak lewat jalan baru Pantai Mani kok.
sana, kini lah sampai di perempatan. Nah, dan ke kiriku ke pantai Yamani sana, dan ke kanan mengarah ke puncak Gado-Gado, langsung tembus ke jalan apa sana, Matu Ayeh. Nah, dan luriku mengarah ke Gunung Padang, dan awak akan berhenti di gerbang Marawa Beach Club Padang sana. Jadi iko jalan dari PT Semen Padang Cabang Indaruang atau Pelabuhan Teluk Bayu yang bisa tembus langsung ke Marawa Beach Club Padang. Nah, itulah sampai di kawasan Marawa Beach Club Padang sana. Iko tu gerbangnya, dan awak lah sampai di tujuan sana. Jadi iko jalan yang bisa tembus ke langsung ke Marawa dari Gawang atau Pelabuhan Teluk Bayu. Oke sana, iko gerbangnya. Jadi sampai di siko video sana.